Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah memantau langsung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Senin 3 Mei 2021. Pemantauan itu dilakukan guna melihat dan mendengar langsung dari pihak manajemen terkait pelayanan dan kondisi fisik di RSUD ZA. Direktur RSUD ZA, Dr. Isra Firmansyah, yang ikut mendampingi Sekda menyebutkan, kedatangan Sekda ke rumah sakit milik masyarakat Aceh itu bertujuan untuk melihat langsung pelayanan di sejumlah poliklinik dan juga ruang operasi, seperti ketepatan waktu kehadiran dokter dan juga ketepatan waktu pasien menerima pelayanan. Isra mengatakan, Sekda Aceh memberi apresiasi atas kinerja para dokter dan perawat yang saat itu sedang melayani pasien. Isra juga menambahkan, pihaknya juga diminta Sekda Aceh untuk berinovasi dalam memberi pelayanan dan kenyamanan pasien. Ia meminta waktu antrian pasien dapat dipangkas sehingga tidak menunggu terlalu lama. Isra berujar, pihaknya manajemen RSUD ZA berkomitmen untuk memperbaiki seluruh sistem pelayanan, baik dari segi SDM maupun dari ketersediaan alat. Mereka akan melengkapinya sedikit demi sedikit untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.